Oke Mas Bro, kembali lagi nih. Nah, hari ini sih saya mau pasang blok koplingnya karena ini baru selesai gua cat juga bak koplingnya. Sekarang saya mau pasang. Ini hasil Satria Lumba yang kemarin saya restorasi. Pengerjaan baru sampai tahap ini. Dan ini sih ada roda depannya belum selesai karena masih ada masalah di lubang baut cakramnya itu. Bautnya patah, jadi saya bubut, masih dikirim ke tukang bubutnya buat di senai baru biar ada lubang bautnya normal kembali. Oke guys, nanti gua jelasin semuanya. Sekarang saya mau pasang blok mesinnya dulu, blok koplingnya. Oke ya, ikutin video saya. Nah, ini blok mesinnya. Sekarang saya mau pasang. Ambil alat dulu buat pemasangannya. Ada mainan anak nih. Taruh dulu. Oke Mas Bro, saya mau pasang dulu blok mesinnya. Usahakan bersih ya, ya enggak nanti olinya bocor. Oke Mas Bro, kita kencangin bautnya dulu. Pengerjaannya agak lambat sih karena kendala biaya kemarin. Dan modal nggak sedikit juga untuk bangun Satria ini. Oke, kita kencangin dulu. Ha ha!
Oke mas bro, pemasangannya sudah selesai. Nah, kayak gini dah sekarang setelah pemasangan. Sasis sudah semua saya repaint. Maaf agak kotor karena habis pemasangan kena oli juga. Untuk cover bodinya semua sudah selesai dan sengaja saya belum pasang karena saya masih menunggu roda depannya selesai dan knalpotnya. Ini saya sementara pakai knalpot hiu dari motor hiu saya sih, saya coba ke sini karena knalpot aslinya dia bocor, mau tak benerin dulu. Setelah itu baru saya, setelah besok dibenerin baru bisa dinaikin lagi ke motornya ini. Sasis kan. Untuk kabel bodinya saya ganti sama yang SGP original. Yang kemarin karena sudah usang jadi agak bermasalah, jadi saya ganti sama yang baru saja. Biar sekalian sih, mesin sudah baru dan pengapian juga harus baru. Kabel pengapiannya masih ada yang kurang sih kan, mas bro. Nih box akinya ini sudah pecah, masih saya pesenin sih, belum datang barangnya. Kayak gini. Jika ada yang mau ditanyakan sih, komen saja nanti di kolom komentar atau apa. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe saya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah komen. Saya ucapkan banyak terima kasih pokoknya. Dan bagian kirinya. Untuk di rantai, masih standarnya, belum saya rubah. Toh masih baru juga soalnya, jadi saya pakai itu dulu. Dan ini body full saya repaint ulang. Nah. Blok mesin. Nah. Untuk persneling, pedal rem hampir semua sih diganti sama yang baru kan. Soalnya yang lama sudah agak karatan lah gitu. Udah jelek lah. Jadi harus diganti. Soalnya kan kalau udah restorasi gini, kalau ada bagian yang karat membuat tampilan motor jelek. Kayak gini ya, jika ada yang kurang mohon dimaklumi lah, cuma ini aja bisanya. Yang penting udah ngusahain untuk detail. Nah untuk ini cat sasisnya saya buat mengkilat, silver mengkilat. Bisa kalian lihat. Oke kan, sekian sih video ini saya buat. Mas bro, untuk yang belum subscribe silahkan sekali lagi subscribe channel saya dan support terus channel saya, dan jangan lupa komen. Oke, ikuti terus video lainnya dari saya dan jangan lupa salam bahagia bro dan salam sukses selalu. Bye.